Pemirsa, sejumlah tokoh nasional termasuk pendiri Lipo Group Muchtar Yadi menerima bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama reporter Nesya Megawati yang langsung di Istana Negara. Ya, Nesya, silakan dengan laporan Anda, Nesya. Ya, Wiki, memang selain grup dari Lipo Group ya, Muchtar Yadi, ada juga CEO dari Mayapada yang juga mendapatkan penghargaan tanda hormat bintang jasa utama, yakni Bapak Tahir Dato Sri Tahir, CEO Maya Group, yang mendapatkan tanda bintang jasa utama. Pak Tahir, semuanya selamat atas kehormatan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, ya, sebenarnya Pak, kesannya apa nih Pak terhadap jasa-jasa atau bintang yang diberikan kepada Bapak? Ya, dua hal. Karena saya adalah lahir di Indonesia, melalui proses 63 tahun, pasti hari ini kita mendapatkan satu pengakuan negara yang melalui Bapak Presiden. Suatu sukacita yang mungkin kita kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan. Kita rasa kita terima kasih kepada Indonesia, ini pertama. Yang kedua, selalu saya tekankan bahwa kehormatan penghargaan itu selalu didampingi sebuah tanggung jawab. Tidak bisa diambil kehormatannya, penghargaannya, tanggung jawabnya hilang. Jadi ini adalah sebuah permulaan yang baru, bahwa kita semoga kita bisa mengabdi lebih banyak, berguna untuk orang banyak, sebanyak-banyaknya, dan melihat Indonesia jauh lebih baik. Itu tugasnya. Ini kan Bapak juga kemarin-kemarin juga sudah menyumbangkan beberapa dari Tahir Foundation juga, Pak Tahir, ya, kepada sejumlah balai kota, kemarin juga sekarang posisi Bapak sebagai penasehat di TNI sendiri. Kira-kira apa untuk selanjutnya yang akan diberikan? Saya merasa dihormati. Adalah suatu kehormatan, kebanggaan kalau saya bisa dimanfaatkan, dipakai menjadi saluran berkat. Dan itu wajar, karena saya mengambil dari Indonesia dan kembalikan Indonesia, satu hal yang sangat wajar. Sangat wajar. Ini kembali lagi ke perjuangan nih Pak Tahir. Perjuangan ya, selama 63 tahun ini seperti apa sih Pak? Apa proses hidup ya, tidak ada yang khusus ya, diberkati Tuhan sampailah hari ini. Tahir, ini penghargaan mungkin banyak Pak. Kira-kira selain yang hari ini Pak, kira-kira penghargaan apa lagi sih Pak yang mungkin paling berkesan untuk Bapak sendiri? Berkesan dalam hal? Ya, dalam hal penghargaan-penghargaan yang telah diberikan mungkin jasa-jasa Bapak yang selama ini telah Tahir Foundation yang selama ini ya, sudah bergerak. Kalau kehadiran Tahir Foundation untuk kami pribadi bisa membawa manfaat untuk orang banyak, itulah saya kira kesan yang paling menyenangkan dan sukacita. Tanda ini nih Pak ya, dari Presiden langsung nih. Pak, terakhir ini kira-kira yang terdekat nih program apa dari Tahir Foundation? Kita akan melengkapi 1.000 rumah dari TNI, ya, lalu kita akan lanjutkan ke kepolisian. Lalu kita juga sekarang Ragunan kita lagi tata kembali, segera kita akan tata kembali. Kita sudah pesan mesin-mesinnya. Lalu kita juga lagi PRT akan tanggal 7 ini segera dengan Ambon. Ya, segera. Tanggal 7 yang buat balai latihan untuk PRT. Ya. Terima kasih Pak Tahir, terima kasih atas jasa-jasanya. Dan juga ini juga ada Pak Tahir tadi, di sana juga ada Pak Muchtar Yadi yang merupakan grup dari Lipo Group. Pak Muchtar, selamat siang. Selamat Bapak atas penghargaan yang diberikan dari Presiden Joko Widodo. Pak Muchtar, ini kesannya gimana nih Pak, telah mendapatkan suatu tanda bintang jasa utama Pak Muchtar? Saya kira ini berupa suatu anugerah bagi saya, kehormatan yang luar biasa bagi saya. Pemberian suatu bintang ini tidak ada lain, saya hanya merasa bahwa saya harus berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya apa nih Pak? Kan yang telah dilakukan, selanjutnya mendapatkan penghargaan ini, seperti apa kira-kira nanti selanjutnya Pak yang akan, jasa-jasa apa lagi Pak yang akan diberikan oleh Bapak sendiri Pak? Saya melihat bahwa di Indonesia ini ada suatu kesenjangan dalam fasilitas pelayanan kesehatan ini. Misalnya pada saat ini, semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini terpusat di Jakarta dan beberapa kota provinsi. Sedangkan di dalam kota daerah tingkat 2, katakan kabupaten, maka mereka sangat kekurangan alat-alat imaging yang modern, juga demikian sangat kekurangan radiologis dan juga
dokter yang baik. Nah, rencana saya ini adalah saya ingin menyediakan alat-alat ini di banyak kota-kota kabupaten dan melalui internet ini and then didiagnostik oleh dokter-dokter yang ada di Jakarta. Dan dengan demikian ini, supaya fasilitas ini bisa diberikan kepada pasien-pasien yang ada di kota kecil. Ini programnya sendiri seperti kira-kira nanti akan mulai kapan, Pak Muhtar, diberlakukan untuk pelayanan kesehatan sendiri, pengabdian kepada masyarakat untuk bidang di kesehatan ini kira-kira kapan nih, Pak Muhtar? Kapan? Kapan realisasinya sendiri, kapan? Saya akan mulai rencana, mudah-mudahan tahun depan ini bisa dilakukan. Ya. Mengenai terakhir Pak Muhtar ini mengenai ini kan sudah berjalan, sudah Pak Muhtar sudah sangat mengetahui bagaimana perjalanan Indonesia sendiri. Terakhir Pak, pesan untuk bangsa Indonesia nih Pak. Akhir-akhir ini perekonomian juga lusuh, tapi untuk kemajuan sendiri seperti apa? Kira-kira kita nih generasi muda Pak harus seperti apa nih Pak menyikapi? Yang paling penting itu adalah kita harus kerja keras. Kita harus kerja lebih efisien. Nah, dan untuk hal ini, yang lebih penting ini adalah agar supaya setiap rakyat Indonesia ini perlu ada suatu kesadaran bahwa ikut dalam pembangunan perekonomian bangsa kita itu adalah bisa untuk mensejahterakan banyak orang. Dan ini mungkin sudah tiba waktunya untuk kita semua bangkit. Kesadaran itu yang saat ini harus dibutuhkan. Terima kasih Pak Muhtar sekali lagi, selamat atas tanda jasa utama yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Pak Tahir. Ya, Wiki memang tadi ada dua tokoh yakni Tahir Foundation, ya, CEO dari ataupun pimpinan dari Grup Mayapada, ada juga Pak Muhtar Riyadi, dan juga ada yang mendapatkan tanda kehormatan bidang lainnya yakni Pak Hamdan Zulfa. Selamat siang Pak Hamdan. Selamat siang. Selamat sebelumnya atas penghargaan yang diberikan. Tadi mendapat jasa bintang Maha Putra apa ya? Tadi bintang Maha Putra di Pradana. Ya. Kesannya nih seperti apa Pak? Ya, saya merasa terharu. Saya merasa belum banyak berbuat untuk bangsa dan negara, tapi pada saat ini saya diberikan bintang kehormatan seperti ini adalah sungguh sangat luar biasa bagi saya dan keluarga, dan saya tentu berterima kasih kepada negara yang telah memberikan tanda kehormatan ini, dan bagi saya ini menjadi sekaligus mengandung tanggung jawab moral, karena bagaimanapun pemegang bintang tanda kehormatan itu adalah menurut pandangan negara adalah salah warga-warga negara terbaik yang harus memberikan keteladanan. Nah, inilah tanggung jawab. Pak Hamdan, ini kan tanggung jawab moral juga tadi dan juga tanggung jawab lainnya. Mengenai untuk komitmen di bidang hukum sendiri, kira-kira Pak Hamdan, kira-kira ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, kita berharap ya hukum kita itu semakin baik ya. Tidak yang sekarang nih Pak, jadi nanti tajam ke bawah, tertumpul ke atas nih Pak. Kira-kira nih gimana Pak? Itulah harapan kita semua, tentu harapan seluruh rakyat Indonesia dan harapan kita semua. Karena begini, hukum itu mengikuti perkembangan sosial budaya ya. Jadi semakin baik tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, sosial budaya semakin baik. Insya Allah juga akan semakin baik. Tapi yang terpenting dari segalanya itu adalah penegak hukum yang harus punya prinsip dan punya integritas yang kuat. Apapun situasi sosial, situasi yang melingkupinya, kalau penegak hukum memiliki integritas yang baik, integritas moral yang baik, memutuskan dengan hati nurani tanpa pengaruh yang lain-lain, salah hukum akan baik. Jadi kita boleh membuat ribuan undang-undang tanpa penegak hukum yang baik, undang-undang menjadi tidak berguna. Jadi hukumnya hukum, tapi integritas dan ini memang nggak sejalan jadinya, Pak. Akhirnya pada penegak hukumnya. Oke,
baik. Terima kasih ya, Pak Hamdan. Sekali lagi selamat atas tanda kehormatan yang diberikan oleh Istana Presiden Republik Indonesia. Dan memang dari selain dari 3 tokoh tersebut, ada sekitar 46 tokoh yang diberikan tanda kehormatan. Ada masing-masing ada di bidangnya masing-masing, Wiki di bidang militer, bidang jasa, di bidang kesehatan, dan juga di bidang budaya. Saat ini Wiki, suasana masih para tokoh yang mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo masih berada di lingkungan Istana Negara untuk beramatama, untuk melihat bagaimana sisi di Istana Negara sendiri. Dan sementara itu ini juga merupakan salah satu bagian yang memang setiap tahun memang Istana ataupun Presiden memberikan tanda kehormatan untuk sejumlah tokoh dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saat ini ada sekitar 46 tokoh yang diberikan, dan juga masing-masing bintangnya ada tanda bintang tanda kehormatan bintang jasa, ada juga tanda bintang budaya yang diberikan baru saja diberikan sekitar 3 menit atau beberapa menit yang lalu. Wiki. Ya, baik Nesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.